Halo teman-teman, teman-temanku, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat buat yang lagi pacaran. Oke, guys, terima kasih udah ngeklik video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Aku ini sekarang ada di mana coba? Jeng-jeng. Taman Binangun Kulon Progo, guys. Ini sekarang aku lagi santai-santai santui bersama dia, dia. Iya, iya. Oke, ini aku ada di Taman Binangun. Ya, Taman Binangun, guys. Ini aku sedang duduk di ini namanya dinamai Taman Curhat, ya. Ini tempatnya. Ini buat duduk-duduk keluarga, ini ada dua di sebelah utara sini dan sebelah sana. Sana nanti ke sana aja ya. Nah, oke, kalau di sebelah sananya itu ya pohon-pohon. Buat foto ya bagus. Karena ini kondisi warna-warni jadi buat foto-foto bagus, guys. Tuh. Tamannya kecil. Buat nongkrong keluarga juga mantap. Tuh. Oke, nanti kita ke sana. Langsung aja ya. Guys, taman budaya. Taman Binangun itu ada orang-orang di sini banyak. Tapi ini masih pagi jadi enggak banyak. Itu ada cewek. Nah, ada cowok pacaran kayaknya itu, enggak tahu. Oh ya, di sana juga ada pelorotan. Pelorotan buat anak kecil ya. Jangan buat anak dewasa nanti patah. Nah, oke, sana itu. Cek itu. Ya, ini. Itu masuknya sini, guys. Oh, sebenarnya itu pelorotan. Oh ternyata ini buat dewasa bisa kayak. Kondisi sebenarnya, guys. Ini aku di pelorotan seperti aku. Di sana itu yang kursi warna-warni itu yang sana kan utara, sana selatan, guys. Itu ada anak kecil. Ya ada. Oke. Yang ini cepat tempatnya cuma gini emangnya. Ya nggak besar tapi buat nongkrongnya cocok di sini, pinggir kali juga. Oh ya, itu ini tempatnya di belakang TBKP Kulon Progo ya, Taman Budaya Kulon Progo dan Taman Binangun Kulon Progo ya. Kan turun dan kosong ya, kondisi di sini ini aku mengecek kalinya, ternyata banjir. Oke, mungkin gini ya, karena ini nggak besar sih jadi untuknya dikit aja. Oke, terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like ya. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga kalian terhibur. Jangan bosan-bosan dengan saya terus. Itu saya. Dadah.